Hebat. Maju. Nah, ini teman-teman. Jadi pohon di sini udah luar biasa. Nah, ini yang mengadakan ranting ya. Ranting mana, ranting, Pak Ketua? Sambutan. Hah? Ranting sambutan. Ranting sambutan, luar biasa. Tuh pohonnya. Nah, jadi awal cerita pohon yang tidak ada sekarang menjadi ada. Yang kecil ini ya, Mas. Siapa jenengnya, Mas? Yusuf. Mas Yusuf. Wah, ini Mas Yusuf jalan-jalan dulu. Nah, sini kita dapat best ten-nya ada 10 kita ambil ya. Tapi yang masuk nominasi ke The Mac nanti cuma 3. Di pohon jadi, yang di prospek ada 3 pohon juga. Tapi pohonnya keren-keren. Nah, ini yang best ten. Nah, ini California nih. Keren juga pohon California. Ini prosesnya lumayan lama juga nih. California, teman-teman. Jadi pohon alamnya, kesan alamnya luar biasa ya. Ya, tinggal mematangannya ya. Mikro anu. Ya. Akarnya perlu dilebarkan juga kayak ini sih. Bentangannya enggak terlalu panjang kok. Ya, bentangnya boleh. Bentangan dari ujung ke ujung kan kita kasih sekitar 1 meter. Silakan, tapi sesuaikan dengan besar batang. Ya, ini dengan bodi ini apa? Pas. Sesuai pas. Nah, pas. Ini tinggal kurang akar sendiri. Nah, dikit ya, karena dia kan setiap kan ngebrom ini. Iya. Kram dia. Itu udah keren pohon. Beresah kan. Nah, terus ada yang didapat di sini juga best ten sancang. Ini masuk nominasi karena lawan juga agak lemah. Gitu loh, ya. Tapi sancang luar biasa. Nah, ini masuk best ten juga. Perbaikannya kan ini akar juga masih kurang. Akar ya, akar juga harus besar gitu loh. Ini juga ya. Terus yang ini masih ada lemah juga. Harus belum matang ya. Dimatangkan. Yang lainnya. Nah, ini kalau bisa ke depan dipecah kecil-kecil ini. Ya, sasa ini kecil-kecil ya. Jangan ngumpul kayak gini. Kalau ini pada apakah ini tampangnya ini sudah sesuai? Besarnya dengan panjang? Belum, kurang besar ini. Kurang besar ya. Kurang, karena arah pohonnya kan ke sini. Iya, nah, panjang. Ya, arah besarin dikit. Jadi ke depannya lebih bagus ini. Ya. Dipecah dia, dipecah lebih enak. Yuk, yang lain cek lagi. Ini pohon jadi. Sendigi juga bagus ya pertumbuhannya. Iya, ya. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Ya, di sini ada anting putri juga, bagus-bagus. Nah, ini ada waru masuk nih. Ini waru masuk best ten. Keren juga warunya. Nah, ini juga sama, akarnya kurang timbul kelihatan. Masih ada, nah akar ada. Cuma lebih bagusnya seperti ini. Jadi lebih mencengkeram kelihatan. Kalau komposisi udah bagus. Tinggal membesarkan aja. Ya, dia kan yang panjang keluar. Ya, jadi kalau membesarkan ini tetap di los dulu. Memang nanti gak dipakai, kita kan potong di sini. Yang mana dipotong di sini, ini kita pakai. Nah, tarik ke belakang aja. Jadi penghasilannya dapat. Ya, penghasilannya dapat. Tapi kalau nggak los ini lama besar, kurang proporsi dia. Jadi, lagi waru kali ya. Tuh. Waru itu kadang berhenti dia kalau dipotong. Pertumbuhannya itu. Iya, los aja. Cabangnya lagi besar baru. Iya. Nah itu. Ini ada di putri juga best. Nah, ini best. Lumayan juga pohon. Tapi sekelas pameran di ranting luar biasa. Lumayan pada. Lumayan. Oke. Okay. Nah, terus juga ini. Nah, ini. Keren juga pohon ini. Masuknya best ten. Nanti di antara ini cuma 3 yang dapat. Nah, kemarin sudah ada kita foto. 3 pohon yang dapat. Di antaranya ini kalau enggak salah anting putri ya. Putri. Ya, nah, ini kayaknya salah satunya dia dapat. Ini. Ya, masuk keren pohonnya. Ini bisa hadir di The Max sendiri. Ya, The Max. Ada tadi, datanya ada. Kita udah foto tadi. Ya, dicek. Nah, ini anting putri keren. Karena alamnya enak sekali. Nah, ini juga masuk. Ini gayanya termasuk gaya ekstrim juga nih.
Ya. Nanti demek jangan lupa loh, di prospek ada style ekstrim 10 besar nyari juga. Jadi senang yang senang-senang liukan ekstrim-ekstrim itu ada rumahnya, ada tempatnya. Ya, kadang-kadang kan kalau dia ini lawan tarung dengan konvensional atau formal-informal itu agak gini ya. Ya. Kalau ya agak tersingkir dia dikit ya. Bikinkan tuang sendiri dia. Betul. Jadi ada lawanan. Jadi keseniman-seniman itu berkesempatan. Mungkin ke depan lagi ada lagi. Oh iya, mudah-mudahan. Soalnya Pak Man itu usulnya pinter dia. Pak Man, saya senang yang ekstrim-ekstrim Pak De. Potong terus pokoknya kalau dia. Iya, tuh, rumahnya ada. Nah ini Best in Show. Jadi ini salah satu Best in Show yang di sini. Kamu sebelumnya udah pernah hadir di Sambas. Ya, di Sambas. Jadi kalaupun dia Best in Show, ini nggak dapat voucher lagi. Karena kemarin udah dapat. Jadi satu pon, satu voucher. Oh, nggak boleh ulang ya? Nggak boleh. Mestinya nggak boleh. Jadi cuma karena kompetisi ya silahkan aja. Ya. Tapi nggak dapat voucher. Kita alihkan yang belum dapat. Ya. Kalau dia terus. jadi vouchernya ada ya. Jadi bagi-bagi ya. Ini keren ya. Jadi voucher itu berkesempatan mendapatkan rumah gratis di Bali. Siapa yang nggak pengen punya rumah di Bali? Tanya aja nyoman di sana. Semua ya, orang tahu. Nah, maksudnya sekarang gini, pohon yang tidak mesti harus dapat voucher, dapat cari door prize rumah. Semua pohon berkesempatan, biarpun hijau, iya. biarpun cangkauan yang ada akar, oke, tidak masalah. Yang dicari itu kan itu door prize. Cuman yang dapat voucher, nggak bayar lagi pendaftaran. Kalau pengiriman tetap bayar. Pendaftaran masuk itu ya nggak perlu bayar. Kalau yang ini kelasnya bisa naik dia langsung. Bisa di mana? Di Madya. Bisa mungkin kelasnya di Utama. Nah. Sudah Madya, ya. Nanti kalau mau dia Madya atau Utama dia bisa naik. Memang keren pohonnya, luar biasa ya. Asik. Terus geser lagi. Nah ini nih, lagi salah satu. Ini kayaknya udah dapat voucher juga. Dulu udah dapat voucher, dapat best time. Ini keren juga pohonnya. Jadi untuk desain pohon kecil, Pak Man. Nah Pak Man ya, lihat perhatikan ya. Ini pohon ini bagus sih. Kenapa bisa bagus pohon ini? Lihat, besar batang dan tinggi. Kadang-kadang batangnya kecil dibuat tinggi segini. Jadi pohon tuh kesan tuanya nggak dapat. Nah artinya gimana posisi tinggi pohon ini cuma segini ya. Tapi cabang tuh lengkap. Cabang 1, 2, 3 seterusnya. Dia lengkap bisa memposisikan dengan lingkar batang seperti ini. Nah terus akarnya gimana cara buat akar seperti dengan pendek segini pohonnya. Jadi proporsinya dapat ya. Kadang-kadang itu udah lingkar batangnya tingginya segini. Habis itu posisi cabang yang lain jauh-jauh dia jaraknya. Jadinya timpang Om ya. Nah itu. Desain pohon itu seperti ini. Artinya minimal ada contoh yang kita lihat. Kalau pohon kita punya nilai. Biar pohon kita punya kelas ke depan. Ya. Nah ini. Nah terus ini warung sebelah. Ini warung masuk juga nih. Nah ini warung. Ini baru sudah dapat voucher juga kalau nggak salah ini. Ada datanya. Nah ini nggak dapat juga nanti. Kalau udah dapat voucher nggak dapat lagi. Ini bisa masuk ke Demek ikut. Ini sudah pasti berangkat ke Demek. Ya. Nah, di prospek juga ada 3 pohon. Kita lihat di sana. Di prospek. Ini kan sebenarnya apa? Kalau tidak gimana? Ini seperti apa? Kalau ini pohonnya karena lawannya lemah. Jadi lawannya lemah, ini sini kan cuma ada pohon berapa ya? 8. Karena ada 8, nah jadi ada 8 ini, yang terbaik ini di antara 8. Makanya dikasih best in class. Tapi seandainya nanti ada pohon di prospek, nah tapi udah komplit ini dipotong, anggaplah udah komplit ya. Masuk sini bisa kalah, bisa nggak dapat bendera. Maksudnya nggak bisa nggak dapat bendera best atau best. Iklan bestenya bisa nggak dapat? Bisa. Makanya pohon kontes itu berdasarkan lawannya. Nah, makanya pintar-pintar menempatkan posisi pohon. Tetapi kalau ini nanti kalah, dia tarung, bukan nggak bagus. Lawannya lebih berat, ada yang lebih bagus. Yang dipilih kan cuma 5 atau 10. Betul nggak? Nah, jadi tentunya yang terbaik itu memposisikan nanti seperti ini.
Kalau nanti tidak dapat, ya dia langgap di pameran. Tiba-tiba nggak dapat best stand, jangankan best class, best stand-nya nggak dapat. Saya dulu di sana, nggak bisa begitu. Tergantung lawannya saat itu. Bisa-bisa juga dari best stand, best class bisa dapat ijo. Kenapa? Kendalanya, permasalahannya banyak. Satu, reposisi. Ganti media dia bisa berubah. Kalau ganti media, kita reposisi kan berubah dia. Otomatis menutupi. Menutupi yang lain-lain itu. Nah, kelompok-kelompoknya itu. Nah, bisa berubah. Terus kesehatan juga berpengaruh. Mati ranting terutama. Nah, ini seperti ini rawan ya teman-teman. Jadi, ini kayaknya baru ganti media ini. Jadi, pohon ini rawan kalau dijemur keras. Jangan sampai kalau mau kontes, harapan saya itu 2 bulan lah. 3 bulan sebelum kontes, itu pindah pot. Pindah pot, terus baru kita bawa kontes. Kalau enggak tuh ngedrop kan kasihan. Lama-lama buat, nanti ngedrop. Kelihatnya dari ini Pak, ini. Daunnya ada ngedrop sekali. Kalau dia ini pohon ini layu karena kurang penyiraman, biasanya kan layu sedikit, disiram langsung seger dia. Kayak Okianti kalau enggak salah. Nah, Okianti itu bagus. Nah, nanti kita cek videonya. Nah, jadi itu pengalaman nanti. Paman ya, kalau kontes tuh usahakan ganti media tuh 2 bulan, 3 bulan. Minim 2 bulan. Harus geser. Nah, dia enggak layu ya. Jadi bagi pengalaman buat teman-teman. Nah, ini nih unik lagi nih. Ini kok ijo bisa best stand? Betul enggak? Karena tadi. Kenapa? Karena pesertanya tadi. Betul. Jadi coba lewat sana, Hasan. Masih di sana. Kita bincang-bincang. Nah, di sini ijo best stand. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak Man? Bisa. Ya, Pak. Kok bisa, Pak De? Lah bisa. Jadi begini. Kenapa hijau bisa best stand? Kalau kita paksakan dia merah best stand itu jadi pertanyaan. Pertanyaannya di mana? Ini. Kok pohonnya belum komplit begini kok dapat best stand? Ya, itu betul enggak? Betul. Jadi yang namanya pohon jadi itu minimal kategorinya itu kan dia kalau bagus itu merah. Merah. Lengkapnya udah oke ya, dia merah. Ini ada beberapa masih kelemahan. Artinya belum layak dapat merah. Jadi tetap kasih hijau gitu. Nanti maksudnya. Okay. So, cuman pemilihan best 10 atau best 5-nya itu enggak ada lawan. Enggak ada lawan ya. Karena pesertanya 8. Iya, mau enggak mau dia dapat ini. Dapat best 10. Dapat best 10-nya hijau tapi dapat best 10. Nah, itu yang sering saya bilang menempatkan pohon pada posisi pada rumahnya hati-hati. Kadang-kadang hijau pun bisa dapat best 10. Betul, Pak De. Pintar-pintar di lapangan, lihat situasi dan kondisi. Ya, ya. Itu perbedaannya. Jadi kenapa ijo bisa dapat best stand? Lawannya tidak ada. Nah, lawannya tidak ada. Ya minimal kan dengan dapatnya dia best stand kan, apresiasinya kan luar biasa kan. Wah, biarpun ijo pernah best stand pohon saya. Ini sejarah ini, sejarah. Buat pemiliknya sejarah, bisa dipajang, dikenang, dan mempunyai histori yang mendalam. Tapi kalau koreksi untuk bawahnya sendiri, Pak De? Ya itu sama, itu akar mungkin nggak perlu dipecah lagi ya. Perlu dipecah ya. Terutama yang paling kurang ini kan penempatan cabang anak cabang ini. Ini sih ada kekosongan masih ya. Ya betul. Jadi ini juga masih rapat pada mahkota juga belum komplit. Ya karena ini pohon jadi. Ya jadi koreksi di sana. Tapi nah, kemungkinan kalau masuk prospek mungkin merah, Pak De? Bisa merah. Bisa merah kan? Ya, bisa merah. Karena dia di pohon jadi, ya. Karena hijau. Betul. Peluang. Jadi pohon hijau tidak mesti pohon itu tidak bagus. Bukan. Bagus. Bisa juga karena salah kelas. Salah kelas. Nah, ada juga karena ada kendala mungkin sakit pohonnya, ada mati ranting. Ya. Artinya kalau hijau itu ada pembenahan beberapa sih. Sip. Nah, jalan lagi ya. Ada yang tanya lagi? Nah ini. Kayak ini hijau. Ini. Nah sama juga ini best 10. Kalau ini merahnya udah komplit. Jadi ini komplit oke, karena lawan juga lemah. Betul, Pak De. Nanti geser tempat atau geser lawan, bisa kalah juga, nggak dapat best stand. Nah itu. Ini juga seandainya bisa dapat ijo dalam satu kontes, bisa. Bisa. Karena apa? Akarnya nggak kelihatan, atau kekurangan akar ini bisa. Di kelasnya. Gitu loh. Bukan pohonnya nggak bagus. Kadang dalam proses perawatan itu bisa berubah ya. Betul, Pak De. Gratis. Nah, kembali juga ke sini. Ini Okianti, kemarin kan agak layu dia. Gak layu kalau panas itu. Ini pohon udah ganti media lama, Om. Karena mungkin bisa keterlambatan penyiraman dikit. Jadi layu dia ya.
Nah, setelah dia kasih air, dia langsung segar lagi. Ini pohonnya udah kuat. Jadi pohon ya itu bahaya itu kalau kontes. Jadi apa, jangan sampai juga menyalahkan panitia. Kasihan ya. Iya, betul Pak. Jadi kalau mau kontes itu minimal 2 bulan. Minimal. Ya. Ini kemarin sempat layu sedikit, tapi setelah disiram segar dia. Lihat nah, segar ya. Nah, jadi dia proses ganti media itu udah lama. Akar itu udah banyak. Kuat dia lah rasanya. Direndam langsung segar. Ya. Itu kalau pemain untuk kontes dengan teman-teman luar biasa. Ya, yang jelas. Nah, itu teman-teman. Kita keliling terus nih. Nah, semoga bermanfaat. Dan teman-teman yang lain ranting-ranting silahkan mengadakan rutu. Kompetisi, voucher menunggu gratis ke Bali. Mantap. Jelas, rumah gratis. Hadiah rumah. Kira-kira kemana ya? Nah, karena peserta udah meludak nih dari luar. Terutama luar Bali ya, Nusantara. Akan hadir. Ya, luar negeri ada apa deh? Ada, kemungkinan ada. Oh. Dulu kemarin kan dari Vietnam datang. Vietnam ya datang. Mungkin nanti pohon Vietnam akan banyak juga hadir. Buktikan karyamu mampu bersaing dengan karya-karya teman di luar. Yang jelas, tanpa ikut kompetisi di The Max, kita nggak tahu kemampuan kita. Betul. Semangat, Gaspol. Ceklah yang lain.